Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Soeherman. Untuk kali ini kita akan mencoba menggambar suasana pemandangan perkotaan. Biasanya ada ciri-cirinya di perkotaan tuh. Selain ada rumah, gedung-gedung, pasti ada kendaraan. Ya, kita buat langkah pertama, kita buat sketnya dulu. Asep kan buat sketnya dulu. Ya, seperti biasa ya, dibiasakan membuat sket. Ini sket apa nih? Nah, mungkin di sebelah sana ada yang terlihat apa pohon-pohon ini yang terlihat atasnya aja. Ya, kita beri awan ya.
Oke, itu saja. Ini baru sketsanya ya. Kita langsung penebalan pakai spidol ya. Tapi dilihat dulu sketsanya, diperbaiki dulu ya. Oke, biar kelihatan jelas.
Alhamdulillah ya anak-anak, sampai di sini sudah selesai, tinggal kalian warnai ya, terserah warnanya bebas ya. Jangan lupa diberi nama ya. Ini jendela-jendelanya kalau dari jauh kita seperti ini. Ya itu saja dari bapak ya. Jangan lupa kalau ini diwarnain ya. Ini masih ada pensil-pensilnya, dihapus ya. Seperti ini kalau sudah dihapus. Oke ya. Itu saja dari bapak. Sekian. Jangan lupa dikasih nama ya. Itu saja dari bapak. Sekian. Jangan lupa diwarnain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.